Oh, tak. Tadi dia cakap sebutnya anak saya dekat saya. Dia cakap. Sampai hati. Cakap anak durhaka saya. Dulu saya pergi ke asrama anak cari dia. Saya tanya Mak Kaki sedar. Satu aku nak kenal. Bila saya kata seorang kata aku Ninja kot. Oh Ninja. Semua orang tahu. Kami akan mulakan dengan apa ni, berapa peristiwa yang berlaku setiap hari, iaitu apabila ada peguam, ada apabila orang mencuri benda kecil-kecil, senang kita hukum. Tetapi kalau dia mencuri yang besar-besar, payah kita, ya? Dan kita mulakan dengan satu episod, iaitu mencuri petai. Petai senang ya, nak hukum dia. Kalau curi tabung surau mudah kan kita hukum, tapi kalau curi tabung haji payah. Tak apa ke rekod ni? Tak apa ke rekod ni masuk. Gegor tangan. Nak off rekod tak sempat. Tak payah off rekod, semua orang cakap. Baik mak. Kak Zee tak tahan tu. Tak tahan tu kena joget tu. Suatu hari dimasukkan ke dalam penjara. Sia-sia saja aku menyanyikan lagu ketika berdoimu.
dia bertarung-tarung berpesan, saya calonnya bertanding, pilihlah saya, jangan pilih yang lain. Tiba-tiba aku mula perasan, inilah kereta mewah dan pemandu yang pada pekan lalu telah menghina dan memalukan aku. Kenalan dengan Pak Kado. Aku kenalkan, inilah Pak Kado. Dia adalah pewaris tanah yang terpaksa menyewa rumah. Dia adalah pemilik dusun yang tidak mampu